Dingin banget, soalnya dingin banget di Garut. Jadi kita sedia payung sebelum hujan. Terlalu panas. Iya. Cuma yang mau musim tuh panas nih, panas sekali. Sebagai Putri Indonesia tahun 2001, perjalanan beliau telah menjadi yang ditenun dengan pelajaran yang mendalam dan momen-momen pahit. Beliau menghadapi kehilangan suami yang menyayat hati setelah memilih untuk menikah dengannya meskipun beliau berdua berbeda keyakinan. Keterlibatan beliau dalam kasus korupsi kelas kakap menyebabkan beliau dipenjara selama satu dekade, sebuah periode yang ditandai dengan perpisahan dengan anak sematawayang dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun melalui kesulitan demi kesulitan, beliau menemukan ketangguhan dan kekuatan. Setelah dibebaskan, beliau dihadapkan pada kesedihan yang mendalam, yaitu kehilangan ayah tercinta. Melalui semua itu, beliau tetap teguh pada komitmen saya, pada komitmen beliau untuk berbagi pengalaman dengan segala kerendahan hati. Tujuan beliau adalah menyampaikan kebijaksanaan yang beliau peroleh tanpa mesti berkhotbah, sehingga mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran mereka sendiri dari kisah-kisah beliau. Beliau berusaha keras untuk menyampaikan pesan-pesan ini dengan cara yang beresonansi secara mendalam dan mudah dipahami, dengan harapan dapat menginspirasi orang lain untuk berjalan, untuk belajar dari perjalanan kehidupan beliau. Kami undang dengan segala hormat Mbak Angelina Sonda. Pulang dari salamnya pertama kali.
hebat. Iya, Masya Allah. Ini kemarin dari mana bisa? Dari Australia. Australia, dari Dubai. Oh, ada ini dong. Iya, ada seleksi, ikut seleksi-seleksi terus lolos. Oh, iya, kurasi. Iya, kurasi. Kalau yang ini Jodano. Oh iya. Kang, Paris, Kang, Paya, Pahang. Jadi biar lebih modern, karena kan kaku, apa, karang kadang-kadang sedikit kaku. Jadi saya bikin versi-versi modern seperti itu. Ya semua langsung pakai ini, Dan. Siapa ibu, Dan? Mau kasih keluar dulu barcode, Dan. Oh iya. Kita biar ada di agak dekat aja ya biar kedengeran ya. Di apa nih namanya? UMKM Tiar Handicraft. UMKM Tiar Handicraft. Aku dikasih di Gorontalo. Di Gorontalo loh ya. Nih. Ini kalau Manado sih bilang kerawang. Kalau di sini tuh bilangnya karawang. Karawang. Nah, luar biasa karena aku udah diajak untuk makan di tepi pantai. Jadilah kita harus pakai jaket katanya biar nggak masuk angin. Ya toh. Aduh, tapi aku lagi ngegrebek nih tempatnya nih luar biasa loh. Ternyata baru kemarin abis dari Australia. Australia. Sebelum itu dari Dubai B2B meeting. Wah, luar biasa. Kita cek deh ya. Semua berkat Bank Indonesia jadi kita difasilitasi. Iya. Pokoknya kalau kalian tuh ada di Gorontalo, langsung aja datang ke Tiar Handicraft. Alamatnya di Jalan Agus Salim, nomor 183 depan Samsung Center. Wah, dijamin deh puas. Makasih, Pak Ji. Aduh, mau lihat-lihat dulu ya. Siap. Kita bikin motif. Jadi pengolahannya dari tekstil dulu baru jadi baju. Biasa. Coba dong kalian perhatikan. Bukan bahan yang sudah coba jadi. Dong, coba ini UMKM Indonesia ini. Gorontalo. Wah, bangga kalau kita ada ini Gorontalo ini. Oh, dia ini ya. Ada di Pekerawang ini kan. Oh, gagak kan. Ini pas loh. No. Ini aku sukanya. Untuk acara ini loh, acara apa itu apa? Oh, acara nanti yang sama, ya, sama Sihab. Yang nanti sama nanti dilihat ya. Aduh, Masya Allah, aku dapat tuh satu outer. Wah, begitu. Nah, begini gagak. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, balik lagi. Duh, relax.